Halo teman-teman semua, jadi ya ini adalah video pertama kami. I'm so excited to like to start to making videos on our new channel for both of us. And yeah, jangan lupa untuk dukung kami dengan cara apa? Like, comment, and subscribe. Okay, thank you. So yeah, kami memulai video pertama dengan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman loh, dari ada beberapa teman yang sempat tanya. Si kamu ini bertemu di mana? Kok kenalan di mana? Sepertinya tiba-tiba kok langsung pacaran gitu. Ya, awalnya kita kenal gimana ya? Kita kenal lewat Facebook. Oh, oke, okay. Kita kenal lewat Facebook. Di postingan salah satu teman itu namanya Reina. Yeah. Di postingannya Reina, mungkin sekitar 2019 lalu ya. Lalu dia kan komentar di situ. Lalu saya juga ikut komentar di komentarnya dia. Yeah. Kayak saya ikut nimbrung sih. Saya setuju dengan pernyataan dia punya. Lalu gimana ya? Ya, lalu saya add kamu di Facebook. Oh iya, dia add saya di Facebook. Saya confirm. Setelah confirm kita selesai. Tidak ada ngobrol-ngobrol juga, tidak ada kelanjutan. Tidak ada kelanjutan, tidak ada say hi atau apa. Paling itu saja selesai. Lalu gimana sampai kita kok komunikasi lagi itu ya? Itu waktu kamu ke Ruteng kayaknya. Waktu kamu ikut habisan teman. Iya, yeah. Kalau tidak salah, iya kan? Oke. Okay, lalu yes, kamu minta nomor saya waktu itu. Benar-benar waktu itu saya mau ke Ruteng. Saya baru saya sedang liburan dari Australia. Saya liburan di Flores. Dan ikut kebetulan waktu itu ada teman-teman yang mau tabisan dari biara Scalabrinian. Iya, betul. Jadi tabisannya di Ruteng, ya saya ikut. Saya minta nomor HP-nya. Bisa enggak kita bertemu, kita mungkin untuk ngobrol-ngobrol aja lalu ikut tabisan bersama. Ya, kamu mau ajak saya ikut bisa juga. Saya ikut dia, bisa bareng gitu. Lalu waktu itu kamu bilang, kamu tidak ada di Ruteng waktu itu. Iya, waktu kamu telepon itu saya sudah di Bali. Astaga, sial. Itu baru 3 bulan kayaknya saya di Bali itu. Oh iya? Iya, itu baru sekali karena saya juga bulan berapa ya, pokoknya Maret atau akhir Februari saya ke Bali. Iya, kan saya juga tidak tahu kalau dia ada di Bali. Saya tahu dia ada di Ruteng. Yeah. Lalu selanjutnya paling saya ke Ruteng lalu pulang. Setelah itu tidak ada SMS lagi, tidak ada apa ya kayak teleponan juga ada. Hampir pokoknya, tidak ada. Iya. Waktu itu telepon hanya kalau memang penting saja kayak. Ya kebetulan ke Ruteng, saya di Ruteng, jadi ya mungkin kita akan bertemu gitu. Tapi karena saya sudah di Bali dan kita tidak bisa bertemu, ya sudah selesai, tidak ada kayak obrolan lagi atau apa setelah itu, tidak ada. Iya, lalu waktu itu saya kembali ke Australia. Untuk kuliah sebelumnya sudah selesai, tetapi saya ikut kuliah lanjutan lagi untuk program studi berikutnya. Lalu sempat kuliah lalu saya berpikir untuk meninggalkan biara. Setelah itu saya sudah beberapa bulan di luar. Tapi waktu itu masih di Australia. Saya masih di Australia, saya sudah keluar. Saya berpikir bahwa ini mungkin panggilannya tidak cocok untuk saya untuk menjadi imam. Lalu saya keluar dari biara. Sudah lama di luar, tidak ada pacar kan? Sedih sekali, saya sudah lama menjomblo di biara, di luar jomblo lama lagi. Akhirnya saya kontak dia, saya tanya waktu itu. Gimana saya tanya? Itu kamu tanya, Avila, saya suka dengan kamu. Kamu sudah punya pacar? Karena saya bilang, belum. Iya kan? Kan kayak gitu. Saya langsung to the point, saya langsung tanya dia, Avila, saya ini suka dengan kamu. Kamu sudah punya pacar kah? Lalu dia bilang, belum. Itu entah karena saya kaget atau spontan atau gimana. Saya bilang, pas kamu ajak pacaran dengan saya, sudah saya iya. Saya kan kamu bilang, belum punya pacar. Lalu saya langsung bilang, ya kita pacaran sudah. Iya. Lalu kamu bilang, iya. Saya itu kayak, ini kalau tiba-tiba muncul ajak pacaran dia dan pendekatnya atau apa gitu kayak.
Hah? Yeah. Jadi dia entah iseng atau kaget atau spontanitas seperti apalah itu. Pokoknya kayak saya juga tidak yakin setelah itu. Oh, saya sudah punya pacar sekarang, saya pacaran. Yeah, I was like straightforward. Like, okay, do you have a like boyfriend? And then she said no. And I asked, oh, okay. You wanna be my girlfriend? And she said yes. Lalu pacaran. Lalu pacaran. Hanya berapa detik saja itu ya? Iya, lalu setelah itu saya berpikir, ah ini orang tidak cocok dengan saya. Ini sepertinya... Hei, kesemuan. Saya rasa dia tidak cocok dengan saya. Lalu saya berpikir lagi, hah, akhirnya saya putuskan dia. Kita putus ya. Ah, lalu dia responnya gimana waktu itu kamu putus, saya putusin kamu? Waktu itu saya langsung bilang iya saja gitu, kayak bang. Ya emang kayak tidak ada apa-apa juga. Kayak mau suka juga ya tidak, mau dibilang saya jatuh cinta juga tidak. Belum berapa jam, mau berapa jam lalu kayak kemudian dia minta putus karena katanya dia belum yakin dengan keputusannya untuk pacaran. Mungkin akan kembali ke Bella. Lalu saya bilang, ah tidak masalah. Tapi sebenarnya itu saya jengkel ngeri. Kenapa jengkel? Iya kak, saya kan sudah lama nih tidak punya pacar. Tiba-tiba kok ajak pacaran. Saya sudah bilang, iya baru kau bilang putus lagi setelah itu. Oh my god. Ada laki-laki juga yang mau dengan saya, tapi kan saya belum mau pacaran. Lalu pas saya mau dengan kau, kau bilang, eh kita putus sudah. Itu kayak saya shock gitu. Iya, saya putusin dia, ya, tapi saya setelah beberapa saat, lalu kami teleponan lagi. Saya berpikir, ah ini saya sudah mau pulang, kalau saya putus dia lagi, berarti saya sudah tidak punya pacar. Malah saya jomblo lagi, setelah itu saya telepon biasa aja. Lalu dia tanya, memang kita ini masih pacarannya? Gitu. Iya, karena kamu kan kayak ngobrol atau apa segala menyamanya itu kayak orang pacaran gitu, kayak kamu nih omong seperti ini atau bikin begini, kamu pikir kamu siapa? Kamu pacar saya tuh? Saya jengkel sekali itu kalau udah dekat rasanya saya mau jambak. Saya jengkel ngeri. Tapi terpapar lalu saya terserah kau saja lah. Jadi iya, setelah itu kan telepon biasa lalu ngobrol gitu. Akhirnya kayak hubungan berjalan begitu saja, langsung kembali kayak pacaran. Ya akhirnya saya pulang ke Indonesia. Waktu itu saya dari Melbourne terbang, saya sempat ke Jakarta. Beberapa jam saya nginap di hotel di Jakarta, langsung ke Bali. Lalu sampai di sana saya bertemu dia di sana. Saya jemput kau itu. Lalu saya ke teman, pertama saya ke keluarga dulu. Setelah dari keluarga di Tabanan, lalu saya ke rumah teman. Setelah itu kami bertemu. Ya, saya spending time I think maybe quite long time for me. Untuk saya itu agak lama karena sekitar 1 bulan. Ya, hampir 1 bulan mulai saling bertemu di pantai, di kafe, jalan-jalan sore. Pokoknya kayak ya punya di time. Lebih ke quality time untuk gimana ya, lebih serius gitu. Saya sering belajar dia punya sikap, sifat. Lalu saling mengetahui masa lalu, cerita tentang masa lalu gimana. Lalu kami kayak ya ngobrol open semuanya, gimana tentang masa lalu kami masing-masing gitu. Jadi tidak ada yang sembunyi-sembunyi, semuanya dikupas tuntas gitu. Clear ya. Ya, setelah itu saya ke Flores, saya ke Maumere. Lanjut ada kerjaan di sini. Saya masih di Bali. Ya, kamu masih di Bali. Setelah itu setiap liburan saya selalu kunjung ke Bali kan. Kunjung pacar. Pokoknya setiap kali liburan saya selalu ke Bali. Lalu setelah itu ya saya ajak dia ke sini dan dia mau ke Flores, tetapi melewati sedikit proses ya. Saya kan suruh pulang aja. Bilang dari bulan Maret, tetapi realisasinya bulan apa kemarin? September. Ya, September baru dia ke Flores. Guys,
So I was waiting for her for a long time. I was alone. Orang sabar pasti kesal. Dan LDR itu menjijikan gitu. Itu campaign cerita. Nanti mungkin teman-teman ada pertanyaan, ya. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan atau ada rekomendasi video atau apa? Silakan tulis di kolom komentar atau ya apa pendapat kalian tentang video ini. Jadi tulis di kolom komentar. Thank you guys. Thank you for watching guys and God bless. Jangan lupa like, comment. Subscribe. All right, okay. Okay, so just do whatever you like to do. Thank you very much, guys. See you and God bless.